Kita kalau ada masalah dengan Tuhan, tak boleh kita temu Tuhan dengan keadaan hati lagu tu. Kita kalau baloh dengan bini, bukan kata dengan mak kita, dengan bini kita baloh nak masuk dalam rumah kita. Bukan ia cekik tekuk pun, jadi tak sedap duduk. Maka begitu juga kita kalau ada masalah dengan Tuhan, nak balik temu Tuhan, jadi rasa tak sedap. Sebab tu ramai orang takut nak mati. Apa takut nak mati? Mati gak gitu habis, ya sudah, dah. Kerana kematian itu merupakan permulaan kepada kehidupan kita yang sebenar. Hidup kita lah ni, ini hidup yang tidak sebenar. Dulu kita menikah dengan orang rumah kita, nampak comel ya. Terik ya kulit dia. Kita ingat dia comel pas ketua. Lah ni gigi pun tak ada. Belah dah. Balik sana tiga, belah-belah dah belah. Jadi cantik yang menipu. Dulu tengok tu lelaki, ambo tengok demo ni gagah, tubuh comel semak. Apa lah ni tua dah. Jalan pun ketar-ketar, terketar-ketar. Sehat yang menipu. Kehidupan yang menipu. Beli kereta, ingat baru pas 10 tahun lah cabut seterak kau ni, cabut kau ni. Jadi semua dunia ini kehidupan yang menipu. Sebab itulah orang yang mementingkan dunia, orang yang mementingkan benda tipu eh. Kita cari benda yang akan rosak. Sebab itulah kehidupan yang sebenar adalah kehidupan akhirat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya akhirat itu adalah sebenar-benar hidup. Pada hari akhirat lah, kalau kita muda, kita akan muda selama-lamanya. Semakin comel, semakin comel, semakin tinggagoh, semakin gapuh. Kalau kita makan benda sedaknya lah, kalau atas muka dunia hok jenis berahi lopak tekan, nyo makan-makan, cutera makan sejak sekali, jadi muak juga. Eh, saat ni sedak apa-apa jadi kau tak sedak? Sedak yang menipu dunia ni. Tetapi akhirat kalau kita makan, makan ni dalam syurga, semakin sedak. Suap yang kedua, kau sedak ya Allah, kau sedak, kau sedak, kau sedak. Sehingga ke disebut di dalam kita apabila manusia masuk ke dalam syurga, maka dia akan bertemu dengan buah-buahan syurga. Dia pun makan. Oh sedaknya. Jumpa ni pula. Oh sedaknya. Makan sedak-sedak. Akhir sekali tiba-tiba ada orang cuit atas belakang dia. Ay, dia kata sedak makan cutera paling kat lep belakang kat. Maka dia berpaling sebelah belakang dia. Dia melihat butir dia makan tu seperti gunung tu. Tak terasa sedak tak sedak. Makan siapa tahap tu kalau kita pecah perut tu. Tapi akhirat tak pecah pun. Nikmat yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang ikut dengar kata Allah. Atas muka dunia kena sabar sikit lah. Kerana kehidupan dunia hanyalah ujian. Bukan tempat hidup kita sebenarnya. Ada orang kata saya, saya orang kot lanah. Demo orang mana? Ambo orang Pasir Putih. Ambo orang Kota Baru. Ambo orang sini. Duh, kita bukan orang sini sebenarnya. Kita orang alik sana. Mak kita dulu ayat gitu juga. Mak nak gimana? Mak tak ada dah. Rasa rumah dah beli sini. Gapa tak sini nak pindah mana dah. Memang nak jadi orang sini. Dua tiga hari. Tanya gimana? Kelik dah tempat dia. Kata nak duduk sini. Tak boleh duduk sini. Bukan tempat kita. Kita kena kelik di sana. Iaitu tempat tuk-tuk kita sana. Okay? Kita ni orang syurga. Nabi Allah Adam AS. Orang syurga. Tuk kita. Siti Hawa orang syurga. Maka kita generasi anak cucu ni mari tu peduk sini nak kelik semula kampung kita di syurga. Maka kalau kita silap pilih jalan tak boleh kelik kampung kita. Tuhan akan sediakan satu tempat dipanggil neraka. Oh ni masalah. Tak boleh kelik kampung asal kita. Orang lain boleh kelik belaka. Kelik-kelik bawa amalan, bawa bekalan, bawa gapo. Tapi kalau orang silap bawa bekalan tak dengar kata Allah di atas muka bumi, maka tak boleh kelik kapung dia yang sebenar. Maka dia pun Allah bila rana kapung hamba sebenar. Tempat tuk-tuk hamba duduk dulu Nabi Allah Adam AS. Maka tak boleh kelik. Maka persiapan kita hidup atas muka dunia ni untuk menghadapi kehidupan kita hari akhirat. Kita duduk atas muka dunia, kita suka ada pakaian, kita suka ada rumah, kita ada suka tempat tinggal, tempat berteduh, ada kenderaan. Maka apabila kelik ke kapung asal, kita nak benda tu juga. Maka persiapan gapo dia kita duduk atas muka dunia untuk menghidup kita hidup sedap di hari akhirat adalah kita imaroh ke hidup ke penuh ke masa kita itu dengan melakukan ibadat kepada Allah.